Kolaborasi antara DPW Forum Lintas Ormas atau FLO Provinsi DKI Jakarta, Ormas Bank Jafar dan Yayasan Cakra terwujud dalam kegiatan Ramadan Fair 1443 Hijriah. Event tersebut telah berlangsung sejak tanggal 21 sampai 25 April 2022 di Balai Yosudarso, Kantor Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Utara. Rangkaian kegiatan Ramadan Fair yang bertemakan Sehat Berpuasa di Masa Pandemi dan Berbagi dalam Keberkahan Ramadan meliputi bazar, donor darah, santunan, mendongeng cerita anak, simposium peduli minat baca anak dan literasi refleksi peran ormas yang juga melibatkan masyarakat Jakarta Utara. Saya harap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan menjadi agenda penting di setiap tahunnya. Terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ungkap Wakil Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Utara, Juwaini, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FLO Provinsi DKI Jakarta, Senin 25 April 2022. Saat pelaksanaan kegiatan juga dihadiri langsung oleh Fahira Idris, anggota DPD Republik Indonesia yang juga bertindak sebagai Ketua Umum Bank Jafar. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara melaporkan.